bakal kalian keluar dari rumah ini. Atau kuhancurkan. Hah? Langkahi dulu mayatku. Baru kuserahkan rumah ini. Serah. Sangat seadanya ini, Pangeran. Mari, silakan Pangeran. Terima kasih. Silakan. Bayu Yakti, urus mereka. Biar aku dan Bayu Adi menjamu Pangeran dengan khusus. Baiklah. Ayo kalian semua bantu aku. Baiklah. Baik. Hamba mengerti. Kepergian putra hamba Amri Kusuma adalah karena kesalahan hamba. Tapi tidak bolehkah hamba tahu di mana putra hamba sekarang? Apa yang sedang terjadi dengannya? Mohon berilah hamba petunjuk, Yang Widi. Mohon berilah hamba petunjuk. Kalau dulu kamu mengembara dan bertapa untuk mencari wahyu mahkota Rama, maka putramu
sabda dewa selalu benar adanya. Katakan apa yang telah kukatakan kepada istrimu. Katakan apa yang telah kukatakan kepada siapapun yang kamu anggap harus memahami arti kepergian putramu. Kasihan kau. Kasihan kau. Sampai nanti. Ayo, ayo.
dari sini. Garda Pati, ayo berkumpul. Ayo berkumpul semua. Ayo, semuanya berkumpul. Saya membawa titah dari tubuh Garda Pati. Pengumuman. Barang siapa yang bisa menyembuhkan Putri Melati dari penyakit tidur panjangnya, maka berhak atas hadiah berupa separuh tanah dan kekayaan Katu Menggungan. Dari Yang Mulia, Tumenggung Garda Pati. Saya ulangi. Barang siapa yang bisa menyembuhkan Putri Melati dari penyakit tidur panjangnya, maka berhak atas hadiah berupa separuh tanah dan kekayaan Katu Menggungan. Dari Tumenggung Garda Pati. Melati putriku sakit keras. Seperti
Melati sakit parah, Kanjeng. Ya. Aku harus pulang. Tapi ini sudah terlanjur. Iya. Kita harus laksanakan penyerangan secepatnya. Iya. Perhatikan semua. Mengerti, Kanjeng. Baik. Tinggalkan aku sendirian di sini. Baik, Kanjeng. Ayo. Bagaimana tadi? Maafkan Kanjeng, tunggu.
saya juga tidak mampu menemukan apa penyakit Putri. Saya khawatir jika dalam 2-3 hari ini Putri Melati tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa ditemukan obatnya. Maaf Tumenggu, Putri Melati tidak akan tertolong. Yang aku butuhkan penyembuhan, bukan kabar buruk. Jadi, untuk apa lagi kamu ada di sini? Ayo berdiri. Tapi, keluar! Sesuai dengan suratan dewa. Tapi jangan khawatir, pada saatnya putra kita akan kembali lagi. Karena begitulah suratan dewa. Dinda mengerti, Kanda. Dinda mengerti. Bagaimanapun juga, rasa sedih, cemas dan kehilangan tidak akan bisa hilang begitu saja. Kanda mengerti, Dinda. Kanda juga mengerti. Tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Aku tidak boleh lengah. Aku harus berlomba dengan waktu. Menguasai olah kebatinan. Jika Kanjeng Tumenggung berkenan, izinkan saya untuk memanggilnya. Kenapa tiba-tiba kau ingat padanya? Maaf Kanjeng Tumenggung, hubungan batin saya sangat dekat sekali dengan Putri Melati. Kejadian ini membuat hati saya resah. Belakangan ini saya sukar tidur. Dengan penuh keyakinan saya percaya bahwa tabib itulah yang mampu menyembuhkan penyakit sang putri. Siapa nama tabib itu? Tabib Banyumili Kanjeng Tumenggung. Di mana dia tinggal? Tidak jauh dari desa saya. Dengan kuda setengah hari perjalanan. Kalau begitu, pagi-pagi sekali bersama terbitnya matahari, berangkatlah kamu. Cepat jemput dia. Baik Kanjeng Tumenggung, mohon pamit. Ya. Yeah. Come on.
saya harus membalas kebaikan Kisana. Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Kebetulan saya lewat, jadi apa salahnya kalau saya membantu? Oh ya, Nini ini siapa? Seni Laras, kami utusan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Kami mau menjemput Tabib Banyumili karena putri Kanjeng Tumenggung sakit keras. Kebetulan, bagaimana kalau saya antar? Saya tahu persis di mana rumah Tabib Banyumili. Terima kasih Kisana. Ayo ke kereta. Baik. Ada yang datang? Iya kan, ayo kita lihat. Silakan Raden. Silakan. Raden, siapa yang bersama Raden? Ini Nila Raski, utusan dari Udang Kinala. Utusan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Benar Ki, saya Nila Ras, utusan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Putri Melati, putrinya Kanjeng Tumenggung sakit aneh. Saya ditugaskan menjemput Ki Banyumili. Kanjeng Tumenggung sangat mengharapkan pertolongan Ki Banyumili. Merupakan kehormatan bagi saya. Terima kasih. Apa sakit sang putri? Oh ya, apa di kota tidak ada tabib sehingga Nyai jauh-jauh datang kemari? Ada Ki, sudah puluhan tabib terkenal, tapi hasilnya tidak ada. Menemukan apa penyakitnya saja pun tidak bisa. Tapi menurut seorang tabib, putri akan tidur abadi kalau tidak segera ditolong. Silakan, maaf, siapa nama putri Kanjeng Tumenggung? Putri Melati. Oh, Putri Melati. Sekarang juga kita harus berangkat agar besok pagi kita sudah sampai. Waktunya sudah sangat mendesak, sangat gawat. Banyu Adi, siapkan obat-obatan sekarang. Baik, Kakak. Nyai, mohon maaf sebentar. Raden, kita harus bicara. Raden, saya tahu tidak pada tempatnya kalau saya memohon Raden untuk ikut saya ke ketemuan. Apalagi saya tahu persis kalau Raden sudah harus pulang ke Paku Belas sekarang ini. Tapi menurut saya hanya Radenlah yang mampu membantu saya melakukan penyembuhan ini. Kenapa Ki Banyumili bicara seperti ini? Sakit aneh Putri Melati dibuat oleh seorang dukun hitam atas permintaan seseorang yang sangat berpengaruh di Katemenggungan. Jadi sudah bisa dipastikan kalau saya memenuhi permintaan Kanjeng Tumenggung akan terjadi sesuatu pada saya. Apakah kalau Ki Banyumili tidak datang, Putri Melati akan benar-benar tidur abadi seperti yang dikatakan oleh Nilaras? Iya, Raden. Iya. Itulah sebabnya, walaupun saya tahu risikonya, saya tetap memenuhi permintaan Kanjeng Tumenggung. Bagi saya, keselamatan sang putri lebih dari segalanya. Iya. Tunggu sebentar. Baik. Saya akan menunda kepulangan saya. Saya akan dampingi Ki Banyumili ke Katemenggungan. Tapi ingat, dalam perjalanan nanti dan selama di Katemenggungan, jangan pernah panggil saya Raden. Dan jangan sekali-sekali panggil nama saya. Raden. Ki Banyumili tidak usah tahu kenapa syarat itu harus dipenuhi. Yang penting orang lain tidak perlu tahu siapa saya ini sesungguhnya. Iya, Raden. Panggil saya Banyu Aji. Dan perkenap. Bapak, tinggal sisa-sisa.
sisa perang yang tertinggal, Bopo. Langsung ke Udan Tinalang, Gendrawani. Saya setuju, Bopo. Ayo kita ke sana, Bopo. Gendrawani, tunggu. Tapi nanti dulu, Gendrawani. Walaupun bagaimana, Bopo harus melihat dulu apa yang terjadi. Kita tidak mungkin masuk begitu saja. Harus ada cara untuk bisa masuk ke Katu Menggungan yang pasti dijaga ketat itu. Iya, Bopo. Kalau begitu, kita harus segera melihat situasi Katu Menggungan agar kita bisa segera masuk ke sana, Bopo. Nanti dulu. Bopo harus cari cawan dan bokor untuk kembang setaman. Di sini, Bopo. Mencari bokor dan kembang setaman. Ya, itu kan satu syarat untuk bisa melihat apa yang ingin kita lihat, Gendrawani. Apa tidak membuang-buang waktu, Bopo? Oh, tentu saja tidak. Sana. Mudah-mudahan ada cawan atau bokor yang bisa ketemukan di sana. Ayo. Dasar kalian. Apapun yang kalian lakukan, selalu saja gagal. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau yang kalian laporkan hanya kegagalan. Apa yang berdiri kalian? Kamu harus segera menyusul tabib kita Rusaka. Sebelum Banyu Mili mendahulunya, mengerti? Baik, Bopo. Ayo jalan.
Selamat datang. Saya tahu ini pasti tabib terkenal Banyumili. Iya, beliau datang ke sini untuk mengobati Putri Melati. Oh iya ya, tentu saja. Tapi sesuai peraturan, mohon mengisi buku tamu. Dan setelah itu, mohon sabar menunggu giliran. Kisadak boleh masuk setelah tabib kita Ruseka. Tabib Banyumili datang ke sini atas permintaan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Kenapa harus menunggu giliran? Permisi. Maaf, Tabib Banyumili. Saya hanya menjalankan peraturan. Saya yakin Kisadak bisa menunggu. Saya bisa menunggu. Tapi apakah yang sakit mau menunggu? Tidak. Yang sakit tidak bisa menunggu. Tapi banyak. Saya akan yang tunggu. Silakan masuk. Baik. Tuan, kereta yang kami tumpangi terperosok. Rudanya patah dan... Bagaimana bisa begini kita Ruseka? Lihat itu, Banyumili sudah masuk. Kau terlambat Ruseka. Kau merusak segalanya. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan putri saya? Mohon maaf, Kanjeng. Saya harus memberitahukan yang sebenarnya. Apa? Putriku sudah meninggal. Sekararo, kita dengar dulu penjelasannya. Bukan. Sakit Putri Melati bukan sakit biasa. Tapi karena dibuat oleh seseorang, orang itu mengirim 3 buah jarum kepada sang putri. Dengan ilmu hitam? Iya, Kanjeng. Ilmu hitam? Maafkan, Jeng. Apa jarum-jarum itu tidak bisa dicabut? Saya akan berusaha. Tidak, saya tidak.
semua rahasia ini terbongkar. Iya. Ayo, ayo, acara telah dimulai. Kepeng menonton, lima kepeng telah menari. Ayo, 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 sama kami. Haruskah gedang gajah terkena membayar? Kami yang menari di sini semua harus bayar. Pengir. Kami untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Oh ya, siapa kepala desa di sini? Biar kami yang datang melaporkan apa yang telah terjadi. Balai desa di sana, Raden. Saya akan mengantar Raden kalau Raden tidak keberatan. Tidak usah, terima kasih. Lanjutkan saja pertunjukan. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mari kita ke balai desa. Siapa tahu kepala desa tahu tentang Rai Angling Kusuma. Sudah, Salendri. Remaja Gandhi dan Jagat Satria tidak akan menemukan Angling Kusuma. Tidak akan. Kenapa Gusti Ayu menjadi begitu yakin? Entahlah. Pokoknya aku percaya. Angling Kusuma tidak akan kembali ke Malwapati seperti apa yang diramalkan oleh Nyi Rampak. Ramalan Nyi Rampak bisa saja terbukti nyata karena tindakan nyata yang Gusti Ayu lakukan. Kenapa kamu bilang begitu? Maaf, Gusti Ayu. Gusti Ayu boleh saja percaya dengan ramalan Nyi Rampak bahwa Pangeran Angling Kusuma tidak akan pernah menjadi Raja Malwapati. Tapi haruskah Gusti Ayu hanya diam saja dan menunggu ramalan itu benar-benar terjadi? Kamu bicara apa? Maaf, Gusti Ayu. Seharusnya Gusti Ayu berpegang pada pengalaman bahwa Pangeran Angling Kusuma bisa kabur dari Malwapati karena usaha keras Gusti. Saya yakin Pangeran Angling Kusuma masih ada di Malwapati
Kalau saja Gusti Ayu tidak mendesak Prabu Angling Dharma untuk menyelenggarakan pesta menjaring calon pendamping. Iya, iya. Kamu benar. Kalau begitu, bagaimana kalau Gusti Ayu mempercepat lagi kepastian pengangkatan Raden Danurwenda sebagai pewaris tahta? Maksudmu? Ya, tentu saja untuk memastikan Pangeran Angling Kusuma benar-benar tidak pulang. Tapi bagaimana caranya? Karena Ki Parusa sudah tidak ada, bagaimana kalau kita mencari Ki Parusa yang lain? Kamu pikir mudah? Mencari orang seperti Ki Parusa? Saya punya Gusti Ayu. Saya punya seseorang yang bisa Gusti Ayu bayar untuk memastikan Pangeran Angling Kusuma benar-benar tidak pulang. Siapa orang itu? Sebut nama dan di mana kita bisa menemuinya. Baik, Gusti Ayu. Ikut saya sekarang. Akan saya pertemukan Gusti dengan... sanggup memastikan ketidakpulangan Pangeran Angling Kusuma Gusti Ayu. Iya, iya. Aku percaya itu. Itu sebabnya aku bawakan kamu ini. Terima kasih, Gusti Ayu. Ya. Terima kasih atas kepercayaan yang Gusti berikan kepada saya. Iya. Saya tunggu beritanya. Semoga panjang umur. Selamat atas kesembuhan Putri Melati. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Kalian semua, kalian gembira dengan kesembuhan putriku? Ya, saya gembira. Kalau begitu, ucapkan selamat pada Tabib Banyumili, penyembuhnya. Sebab kecuali penyembuh, tapi Banyumili juga mengetahui bahwa sakit putriku adalah sakit yang disebabkan oleh seseorang. Nah.
sepuh, para kerabat Katu Menggungan yang saya hormati, saya setuju siapapun yang membuat Putri Ayu Melati sakit harus dihukum. Dan kalau perlu dihukum pici seperti yang kalian teriakan. Tapi pertanyaannya sekarang, apa putri yang sempat 7 hari 7 malam tertidur tanpa bisa dibangunkan, bahkan oleh lebih 20 tabib, tiba-tiba bisa dibangunkan oleh tabib Banyumili yang terhormat, yang kedatangannya atas saran Nilaras? Apa ini bukan suatu keanehan? Itu karena tabib Banyumili memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain kita Ruseka. Bukan Kajeng Tumenggung, tabib Banyumili bisa menyembuhkan karena tabib Banyumili sendirilah yang mengirim penyakit itu pada sang putri. Siapa yang mengirim penyakit, tentu dia akan tahu di mana letak dan bagaimana cara menyembuhkannya. Bahkan tidak usah diragukan lagi, dialah yang mengirim penyakit itu. Ki Banyumili. Ya. Ki Banyumili telah mendengar penjelasannya. Ada tanggapan? Yang saya lakukan hanya murni menolong. Murni membantu. Saya hanya tabib biasa. Tabib desa. Tapi jika kita Ruseka, seorang tabib kota menuduh saya seperti itu, ia harus bisa membuktikan. Oh, jika seseorang bisa memberikan penyakit, berarti dia bisa juga menyembuhkan. Oh, tentu bisa saya buktikan. Saya tidak percaya. Saya ingin melihat, peragakan kalau benar-benar bisa. Dengan senang hati, jika diizinkan oleh Kanjeng Tumenggung. Tangannya masih hangat, tetapi lambat laun seluruh tubuhnya akan menjadi dingin. Dengan mudah saya akan bisa bangunkan dia, karena saya tahu persis di mana penyebab tidur dan pingsannya saya kirimkan. Jangan, biar saya yang membangunkan. Tidak, jangan, ini tugas saya. Saya yang akan membangunkan. Kanjeng Tumenggung, izinkan saya. Lakukan. Jangan, jangan. Biarkan Taruseka. Jarum pada Putri Melati adalah tabib kita Ruseka.
Saya dan Raja Geni ke penjara. Banyu Mili, Banyu Aji, iya. Ikut saya. Saya ragu kalau Banyu Aji anaknya Banyu Mili. Kenapa ragu? Lihat saja dia, tidak ada mirip-miripnya. Masa? Benar, Bobo. Benar. Apa yang dikatakan oleh Putri Melati itu, Bobo? Iya. Orang lain boleh saja tidak mengenal siapa sebenarnya Banyu Aji itu. Tapi kita tahu persis bahwa Banyu Aji itu adalah Angling Kusuma. Iya, Bobo. Inilah sebabnya kenapa kita dituntun oleh Kembang Staman ke tempat ini, Bobo. Gardapati bukanlah calon pendamping saya, Bobo. Tapi karena Gardapati itulah, kita bisa tahu Pangeran Mawapati ada di sana, Bobo. Kamu benar, Gendrawani. Tapi kenapa Angling Kusuma sampai ke sini? Dan pakai menyamar sebagai anak Ki Banyu Mili segala? Inilah yang dimaksud dengan kemelut yang sebenarnya oleh Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan, Bopo. Maksudmu? Saya yakin. Setelah Pangeran Angling Kusuma kabur dari keraton, barulah kemelut yang sebenarnya terjadi.
kita kembali ke Meranggas. Kita bina kekuatan. Kita serang Mawapati, Bopo. Tidak, Kendrawani. Tidak. Kita sudah terlanjur di sini. Kenapa tidak kita cari celah-celah kesempatan untuk menghancurkan Mawapati dari sini? Menghancurkan Mawapati dari sini, Bopo? Iya. Mumpung Angling Kusuma jauh dari pelindung. Apa salahnya kita berdaya? Diperdaya? Iya. Dengan Malih Rupo, kamu bisa jadi Putri Melati. Kamu bisa merayunya. Pura-pura mengucapkan terima kasih. Begitu Angling Kusuma terlena, maka dengan mudah kamu akan bisa pegal kepalanya. Bopo benar. Kendrawani. Kaget dengan kedatanganku, Angling Dharma. Iya. Dan kau akan lebih kaget lagi kalau kamu mengetahui apa yang aku bawa, Angling Dharma. Angling Kusuma. Seperti itulah yang ingin saya berikan kepada Prabu Angling Dharma, Bopo. Saya setuju. Kita tetap di sini dan saya akan mencari kesempatan untuk Malih Rupo dan menemui Angling Kusuma, Bopo. Anakku, kita harus cari tempat strategis. Kita dekati ketumbungkungan. Begitu ada kesempatan, kamu harus langsung masuk. Saya setuju, Bopo. Sasarannya tepat di tubuh saya. Baik, Pangeran. Siapkan panah! Sesuatu yang berisiko tinggi dan Nurwenda. Kenapa harus dengan panah sungguhan? Hamba sudah mengingatkan Gusti Prabu. Tetapi Raden dan Nurwenda tetap meminta agar panah sungguhan yang dipakai. Ya, latihan ya latihan, Padega. Tapi jangan main-main dengan anak panah yang tajam seperti itu. Ya sudah. Kalian semua prajurit, boleh bubar. Baik, baik, Gusti. Nanda hanya ingin menguji kepekaan Nanda, Wapati. Nanda hanya ingin tahu apakah serangan-serangan dari belakang yang tidak Nanda lihat bisa Nanda rasakan dengan kepekaan Nanda. Ya, boleh saja. Tapi kalau sasarannya daging manusia, sebaiknya tidak dengan anak panah tajam seperti itu, tapi dengan yang tumpul, ya. Wapati, kalau saja Nanda boleh ikut Kanda Ramajagani mencari Kanda Angling Kusuma, Nanda tidak akan melakukan latihan yang berbahaya seperti ini. Dan Ruwenda, Romo, kenapa Nanda bicara begitu? Karena Nanda anggap bahaya di luar jauh lebih besar daripada sekedar latihan, Romo. Jadi itu masalahnya. Nanda ingin bertualang mencari Angling Kusuma, Rakandamu. Iya, Romo. Pengalaman adalah guru yang baik, Romo. Jadi Nanda mohon. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nanda benar, Dan Ruwenda. Pengalaman di luar menjadi guru yang sangat baik. Tapi sayang keinginan bundamu
agar Nanda tidak dilibatkan dalam pencarian Angling Kusuma harus tetap dipertimbangkan. Romo harap Nanda mengerti. Romo Prabu, sudahlah. Margana. Romo, Nanda dan Nurwenda. Sudahlah, lanjutkan saja latihan. Tapi Nanda belum puas, Wapati. Masih ada yang mengganjal yang belum Nanda kemukakan. Ya, Wak tahu. Wak sangat tahu apa yang Nanda maksud. Jadi, tenang dan lanjutkan saja latihan. Wak yang akan bicara pada Ramandamu. Wapati. Lanjutkan saja latihan. Wak akan bicara pada Ramandamu. Sudah. Piston, Dau. Mohon maaf, Romo. Jangan salahkan Nanda kalau pada suatu saat nanti Nanda tetap pergi mencari Kanda Angling Kusuma. Siapa yang menjebol pintu ke jarumnya? Maaf, tidak tahu yang mulia. Rupa kejah.
cepat kencang. Kamu pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa menang melawan Sekar Bablang, ha? Ayo maju, hadapi Sekar Bablang. Singa Maruta dengan sembunyi-sembunyi melepas panah ke arahku setelah rupa kencang membongkar rahasia keapesanku. Saya masih ingat, Yang Mulia. Sesuatu yang menyebabkan Dinda Sukesi ngotot mengekang dan Nurwenda untuk tidak terlibat dalam pencarian Anggusuma. Iya, iya. Dinda terpaksa mengikuti keinginan Dinda Sukesi dan terpaksa bersikap kaku kepada dan Nurwenda Kanda. Iya, Kanda mengerti. Tapi untuk apa? Untuk apa lagi? Kalau tidak untuk mengetahui latar belakang sikap keras Dinda Sukesi yang keberatan dengan kepergian dan Nurwenda ikut mencari Angling Kusuma. Tapi haruskah dengan menekan dan bersikap kaku seperti itu, Dinda Prabu? Dinda tahu. Dinda tahu.
Tetapi hanya dengan cara inilah Danur Wenda akan merasa tertekan. Karena perasaan tertekan yang sengaja saya buat, maka jiwa mudanya akan berontak. Dan bertolak dari inilah akan kita ketahui latar belakang keberatan Dinda Sukesi. Ya, Kanda mengerti. Maka ya. Dari itu Kanda, mari kita lihat saja apa yang terjadi setelah Danur Wenda benar-benar merasa tertekan. Kita lihat saja. Mana? Beres Kakang. Saya akan segera berangkat. Restu Kakanglah yang akan membuat saya berhasil menemukan Hanusara dan membawa Hanusara ke hadapan Kakang. Restuku selalu bersama kalian. Dan bawalah Praja Banyu dan Praja Watu bersamamu, yang sudah menjadi bagian dari kita. Baik Kakang, akan saya jemput mereka ke arena latihan. Selamat jalan, semoga kalian berhasil. Pamit mundur Kakang. Silakan mundur Kakang. Silakan. Para cantrik yang lain harus menjadi benteng yang kuat. Untuk itu, mulai hari ini aku akan melatih kalian. Akan kubuat kalian menjadi pendekar-pendekar yang tangguh. Bangun. Yaki, ayo siap semuanya. Siapkan kuda-kuda kalian. Sara yang balik. Terima kasih Kakak. Saya dan Adi Brajawatu akan bahu-membahu membantu Kakak. Iya Kakak. Dengan kami akan Kakak temukan Hanusara yang balik itu. Kapan kita berangkat Kakak? Pagi ini juga. Cepat berkemas. Kita berlomba dengan waktu. Ayo cepat. Baik Kakak. Terlalu marah. Harus dikurangi. Kalian boleh keluar. Bagaimana Den Roro? Sudah siap? Romo dan Kanjeng Ibu sudah menunggu Den Roro. Haruskah aku ikut ke Kembul Bojono? Kalau memang makan bersama ini akan diakhiri perpisahan. Makan siang bersama ini memang menjadi acara perpisahan dengan Tabib Banyu Mili dan Banyu Aji Den Roro. Kalau begitu, kamu harus matur pada ibu. Aku tidak bisa datang.
dan aku tidak mau ikut ke Kembul Bojono. Aduh, Den Roro, bagaimana saya harus menyampaikannya? Saya kesini ini kan untuk menjemput Den Roro, bukannya untuk kembali ke ruang perjamuan tanpa Den Roro. Tugasmu menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan, Laras. Bukan untuk memaksa apa yang tidak ingin kulakukan. Iya, tapi sudah sana pergi. Matur kepada Kanjeng Ibu, apa yang harus kamu sampaikan? Sudah sana pergi. Mohon pamit, Den Roro. Mau ke Kembul Bujono kalau Kembul Bujono ini menjadi berpisah dengan Tabi Banyumili. Kasinggan Dawu dan Ayu. Ada apa ini? Kenapa Melati menjadi begitu? Ada apa ini? Kenapa Putri Melati belum muncul juga? Itulah Kanda. Melati tidak mau ke Kembul Bujono kalau Kembul Bujononya berakhir perpisahan dengan Tabi Banyumili. Loh, makan bersama ini kan memang untuk perpisahan. Untuk menghormati Tabi Banyumili dan Banyuwangi yang akan pulang. Itulah yang Den Roro tidak mau, Kanjeng Tumenggung. Lihat itu. Silahkan Tuan, dengan sudah disiapkan. Apa kata Tabib Banyumili dan para sesepuh kalau Putri Melati tidak ikut ke Kembul Bujono? Apakah Putri Melati tidak tahu bahwa semua ini untuk menghormati Tabib Banyumili yang sudah menyembuhkannya? Lara sudah membujuknya, Kanda. Tapi Melati tidak mau juga keluar dari kamarnya. Akan timbul kesan tidak sopan dan tidak tahu berterima kasih kalau sampai Putri Melati tidak ikut ke Kembul Bujono, Dinda. Kan sebagai orang tua akan malu. Dinda harus menjelaskan ini kepadanya. Baiklah, Kanda. Dinda sendiri yang akan membujuknya. Dinda pamit, Kanda. Pasti ada sesuatu yang membuat Putri Melati menjadi seperti ini. Ada apa? Melati putriku, apa kata Tabib Banyumini dan para sepuh nanti kalau Nanda tidak ikut Kembul Bujono? Ini akan berkesan kurang sopan dan kita bisa dianggap tidak tahu terima kasih. Mohon maafkan Nanda, Bunda. Nanda hanya ingin ikut Kembul Bujono kalau ucapan Romo dan Kanjeng Ibu tidak hanya sekedar Kembul Bujono dan upah berupa pundi-pundi emas pada Tabib Banyumili dan putranya. Nanda ini bicara apa? Nanda ingin Tabib Banyumili diangkat menjadi Tabib Katumenggungan, Bunda. Tabib Banyumili diangkat sebagai Tabib Katumenggungan? Iya, Bunda. Dan Banyu Aji diangkat sebagai Pandega Katumenggungan. Nanda, bagaimana Nanda bisa berpikir seperti itu? Tabib Banyumili sudah menyelesaikan tugasnya dan dia harus cepat kembali ke desanya. Tabib Banyumili bukan sekedar tabib, Bunda. Tapi dia juga mampu membongkar persekutuan jahat yang nyaris menghancurkan Katumenggungan. Apa jadinya Katumenggungan kalau seandainya Tabib Taruseka yang bekerja sama dengan Ki Braja Geni berhasil menyembuhkan Nanda?
Silakan. Silakan, Raden. Silakan, Tuan Raden. Terima kasih. Katumenggungan akan menjadi milik Taruseka. Dan berarti milik Beraja Geni juga. Dan Kakang Banyu Anji juga bukan sekedar anak tabib, Bunda. Dia adalah pendekar yang unik dan sudah membuktikan kelebihannya. Iya, salahkah kalau pendekar setanggi Banyu Anji diangkat derajatnya sebagai pendekar ketemunggungan? Pandangan Nanda mengenai tabib Banyu Mili dan putranya Banyu Anji benar. Tapi apa Romomu tidak terkejut mendengar permintaanmu yang terlalu berlebihan seperti ini? Permintaan putrimu itu masuk akal, Dinda. Apa yang dikatakan putrimu itu benar. Tapi Banyu Mili dan Banyu Aji sudah membuktikan bahwa mereka sangat loyal pada Katumenggungan. Setia dan tidak mengejar hadiah. Walaupun mereka tahu secara resmi Katumenggungan menjanjikan separuh dari Katumenggungan sebagai hadiah bagi yang bisa menyembuhkan Melati. Tapi kita semua tahu, tapi Banyu Mili menolak semua hadiah itu. Iya, Kanda. Jadi usul Melati itu benar. Kita harus memberikan sesuatu yang berarti pada tabib Banyu Mili dan Banyu Aji nantinya. Iya. Melati. Iya, Romo. Katumenggungan memang butuh seorang tabib dan pendekar tangguh seperti Banyu Mili dan Banyu Aji. Romo akan tawarkan usulmu pada mereka. Semoga mereka menerimanya. Terima kasih, Romo. Romo! Suara itu Jagat Satria? Iya, saya mendengarnya. Dari mana asal suara itu? Dari sana. Dari sana suara itu datang. Ayo. Siapa mereka sebenarnya? Mereka anak buah Kiwanoro dan Tio, Raden.
anak buah Wanoro Detyo. Benar, Raden. Mereka anak buah di Wanoro Detyo. Kisanak ini siapa? Dan siapa Wanoro Detyo itu? Saya kami Tuan Nujati, Raden. Kenapa mereka lakukan itu? Desa ini dan beberapa desa lain secara berkala harus menyerahkan upeti kepada Ki Wanoro Detyo di tempat yang mereka beri nama Pesanggarahan Kiskendo. Kiskendo. Kalau kami terlambat memberikan upeti, maka mereka langsung menyerang kami dan mengobrak-abrik desa. Ki Wanoro Detyo tidak pernah mau tahu dengan kekeringan yang melanda desa kami. Apa ada perjanjian tertulis antara penduduk desa ini dengan manusia liar itu, sehingga warga desa ini wajib mengirim upeti pada mereka? Tidak, Raden. Tapi tradisi itu sudah berjalan turun-temurun dan menyiksa kami. Wanoro Detyo dan para manusia liar itu penjajah. Mereka memperbudak kami. Apapun alasannya, Wanoro Detyo dan kelompoknya adalah gerombolan pengacau, Raden. Mereka harus ditumpas. Ya, kamu benar, Jagat Satria. Mungkin inilah sebabnya kenapa perjalanan kita sampai di sini. Kami tua, bisakah kami tua tunjukkan di mana Pesanggrahan Kiskendo itu berada? Ya, bisa, Raden. Saya bisa menunjukkan. Tapi apa tidak berbahaya kalau Raden harus ke sana? Kalau para manusia liar itu bebas keluar masuk desa ini, sekarang apa salahnya kalau kami berdua yang gantian masuk ke wilayah mereka? Iya, Raden, kami tahu, tapi... Sudahlah. Tugasmu hanya menunjukkan tempatnya. Selanjutnya, itu urusan kami. Iya, Raden, iya. Ayo, kami mengerti. Gusti Ayu? Gusti? Salendri? Iya, Gusti Ayu. Maaf, saya agak terlambat. Iya. Sudah, kalian boleh keluar, ya? Iya, cepat. Masuk, Salendri. Suruh sangat cepat, jangan ke sini kalau tidak dipanggil, ya? Baik, ya. Aneh ya, kenapa tiap nih Salendri datang kita disuruh pergi? Ada pembicaraan rahasia kali? Ah, so tahu kamu. Ayo, yuk. Apa? Apa kamu bilang? Bayanaka dan Bayaniki belum berhasil juga menemukan tempat persembunyiannya. Benar, Gusti Ayu. Ini keterlaluan, Salendri. Kalau menemukannya saja mereka tidak bisa, bagaimana Bayanaka dan Bayaniki bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik? Saya tidak tahu, Gusti Ayu. Tidak tahu? Bayanaka, Bayaniki. Kalau tidak salah, mereka itu pembunuh bayaran. Kenapa Bunda berhubungan dengan mereka? Saya benar-benar tidak tahu, Gusti Ayu. Salendri, aku tidak mungkin kembali lagi ke tempat Bayanaka dan Bayaniki. Bahayanya terlalu besar. Aku tidak mau pengalaman burukku terulang lagi. Aku tidak mau ada penggawa atau orang lain yang tahu aku ke tempat Bayanaka dan Bayaniki. Seperti yang pernah terjadi ketika aku ke rumahnya rampak si peramal itu. Iya, Gusti Ayu. Untuk itu, kamu sendirilah yang harus kembali menemui Bayanaka dan Bayaniki dan menekankan agar secepatnya mereka menyelesaikan tugas mereka. Iya, Gusti Ayu. Pangeran Anglingkusuma harus sudah mereka bunuh sebelum Ramaja Gandhi dan Jagat Satria menemukannya. Katakan itu pada mereka. Iya, Gusti Ayu. Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan kalau Bunda sampai punya pikiran sejauh itu. Sekarang ini juga kamu pergi dan jangan pernah kembali. Ustaz Kendau, Gusti Ayu, saya akan bawakan kalung atau cincin Pangeran Anglingkusuma sebagai bukti. Saya mohon restu, Gusti Ayu. Ya. Berangkatlah. Saya pamit, Gusti Ayu.
Hanya dengan mengikuti Salitri, aku bisa mencegah Bayanaka dan Bayadeji untuk melaksanakan tugasnya. Ampuni saya, kakak. Kenapa kalian tidak punya perhitungan? Maafkan saya, kakak. Maafkan saya. Saya tidak sanggup melawan pendekar-pendekar itu, sehingga saya mengajak anak buah saya mundur. Lapor kakak. Lapor apa? Kami tua orang Dutia tidak datang kakak. Ia datang bersama dua pendekar. Apa? Ini pasti dua pendekar yang menghajar anak buahku. Dari sekali mereka datang. Ayo, kita balas kekalahan kita. Itu mereka, Raden. Itu dia, kakak. Yang membuat para anak buahku tidak pulang, ha? Lalu, mau apa kalian, ha? Hei, kamu perusuh dan pembuat onar Wonoro Detio? Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kau teror penduduk desa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Dan kalian tidak perlu ikut campur urusanku. Maaf, Den Roro. Seharusnya
Mungkin saya yang salah. Seharusnya saya tidak ada di sini. Permisi. Oh, tidak. Tidak apa, Banyu Aji. Silakan. Kita akan bersama-sama membaca. Iya. Silakan. Kok tidak ada? Den Roro mencari buku apa? Tidak. Sudah. Sudah ketemu bukunya. Banyu Aji, kenapa bengong? Den Roro benar-benar akan membaca buku ini? Iya, kenapa tidak? Buku ini tentang ilmu merangkai bunga. Maaf, Den Roro, Putri Melati. Tapi, maaf, buku yang Den Roro ambil bukan tentang merangkai bunga. Tapi, buku ini tentang strategi perang. Ternyata saya salah. Baik kita untuk membunuh Angling Kusuma, Bopo. Kenapa kamu bilang begitu, Kendrawani? Putri Melati tidak akan bertepuk sebelah tangan. Saya yakin mereka saling jatuh cinta. Lalu, apa hubungannya antara cinta mereka dengan kesempatan membunuh yang kamu katakan itu? Bopo, orang yang dimabuk cinta biasanya akan kehilangan kewaspadaannya. Kita pantau terus perkembangan cinta mereka. Saya akan masuk ketika Angling Kusuma benar-benar terlena, Bopo. Kita lihat saja nanti. Bagus. Kamu pintar. Kenapa lama sekali? Kenapa Bayanaka dan Bayaniki belum juga keluar? Haruskah tetap menunggu di sini tanpa tahu apa yang terjadi? Tidak. Aku harus melihat. Aku harus melihat. Come on.
Dewi Sukasi dan Nanda dan Duwenda tidak ikut Tunggul Pujono. Ada apa? Kita tinggal saja, Dinda. Kenapa kita harus menunggu yang tidak bisa datang? Tunggul Pujono akan bersama itu saat-saat penting, Kanda. Kita hanya benar-benar bisa berkumpul di saat-saat seperti ini. Ya, Dinda benar. Tapi kalau memang tidak bisa hadir, apa boleh buat? Tidak bisa malam ini. Besok masih ada waktu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Dinda Dewi Sukasi dan Nana dan Nurwenda tidak bisa datang. Pasti mereka punya alasan. Tapi Kanda minta, jangan hubung-hubungkan ketidakhadiran mereka dengan sesuatu yang... Iya, kan? Ya, Dinda tahu. Dinda tidak akan menghubungkannya dengan sesuatu yang tak kita inginkan. Tapi kita harus curiga dengan kepergian Danu Ruenda yang tanpa pamit itu. Tidak biasanya dia seperti itu, Kanda. Dinda benar. Tapi... Gusti! Laporan, Gusti! Laporan! Laporan apa? Gusti Ayu Dewi Sukesi, Gusti! Kenapa dengan Dinda Dewi Sukesi? Entahlah, Gusti. Gusti Ayu mengamuk pada Dayang Halitri, Gusti. Mengamuk? Mengamuk bagaimana? Gusti Ayu membawa cundrik, Gusti. Halitri mau dicundrik. Tenang, Dinda. Tiris, kamu tetap di sini. Jaga Gusti Putrimu, jangan kemana-mana. Besok akan dawuh, Gusti. Kanda. Bagaimana, Tiris? Apa yang terjadi? Katakan apa yang kau lihat. Saya apa? Haruskah saya mengatakannya, Gusti? Katakan, Tiris. Katakan apa yang terjadi. Katakan apa yang kamu lihat. Mengerikan, mengerikan sekali, Gusti Ayu. Mengerikan, mengerikan. Bicara yang jelas, Tiris. Katakan apa yang kamu lihat. Kamu Salindri, gegabah. Kamu tahu apa sebabnya Dinda Dewi Sukasi membunuh Salindri? Tidak tahu, Gusti. Lalu, kenapa Dinda Sukasi menjadi sebutan itu? Pasti ada alasan yang sangat kuat. Kenapa Dinda Sukasi seperti itu? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi apa yang saya lihat persis seperti apa yang saya ceritakan, Gusti. Aku harus melihat apa yang terjadi sebenarnya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebaiknya jangan, Gusti. Jangan. Aduh, tapi... Jangan, Gusti. Kenapa, Bunda? Kenapa ini Bunda lakukan? Tidak. Salindri tidak bersalah. Salindri tidak bersalah, Bunda. Sayalah yang bersalah. Saya yang membunuh Bayanaka dan Bayaniki yang akan membunuh Kanda Atri Kusuma. Bunda anggap salah. Bayanaka dan Bayaniki akan membunuh Atri Kusuma. Membunuh calon pembunuh rakandamu Atri Kusuma itu benar, Danurwenda. Tapi membunuh Bayanaka dan Bayaniki yang menjadi suruhan Bunda demi kepastian tata atas Malwapati salah besar. Bunda membunuh Kanda Atri Kusuma demi tahta Malwapati yang Bunda inginkan untuk Nanda salah besar, Bunda. Salah besar kalau Bunda ingin menyingkirkan pewaris tahta Malwapati. Dan salah besar kalau Nanda harus menduduki tahta yang bukan hak Nanda, Bunda. Dan itu tidak Nanda inginkan sama sekali, Bunda. Danurwenda! Mohon maafkan Nanda, Bunda. Bunda, apa Bunda pikir Nanda senang melihat Bunda harus berikut di penjara karena hukuman yang akan Bunda terima kalau Nanda laporkan kepada Romo?
Tidak, Bunda. Nanda tidak akan melaporkan itu kepada Romo. Sudah cukup bagi Nanda menggagalkan rencana Bunda dengan membunuh Bayanaka dan Bayaniki. Dan menyadarkan Bunda atas kesalahan Bunda yang pernah Bunda berbuat. Itu sudah lebih dari cukup bagi Nanda, Bunda. Jadi Nanda tidak akan mengadukan masalah ini pada Ramandamu? Keinginan itu ada, Bunda. Tapi bagaimana dengan Salintri? Mungkinkah Bunda bisa menyembunyikan kematian di Salintri? Kenapa kamu tetap aku seperti itu? Tutup! Thank you.
Akan saya doakan, nak. Hati-hati. Terima kasih. Ayo. Saya bisa mengejarnya ke taman itu sekarang juga, Bobo. Itu tempat terbuka. Jangan sekali-sekali temukan untuk kesempatan di tempat terbuka. Kenapa, Bobo? Tunggu. Sampai mereka berada di tempat tertutup. Ayo, mau kemana lagi? Tapi lain kali kamu harus memanggil para penjaga.
Mohon maafkan saya, Kanjeng Tumenggung. Saya tidak apa. Kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Maafkan Nanda, Romo. Nanda sampai lupa memanggil penjaga. Sudahlah. Nanda tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, Bunda. Nanda baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ajak putrimu masuk, Dinda. Nanda mau bicara sesuatu yang penting dengan Banyu Aji. Baik, Kanda. Ayo. Kalau begitu, saya pamit mundur, Kanda. Tidak, Ki. Kita akan bicara bertiga. Di sana kita akan bicara. Mari. Kamu akan mendampingi aku ke medan perang. Perang? Tumenggung akan membawa saya ke medan perang? Iya. Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Mungkinkah saya menjadi pendamping Kanjeng Tumenggung di medan perang? Saya hanyalah... Kamu tidak ingin tahu dengan siapa kita akan berperang? Iya, Kanjeng Tumenggung. Dengan siapa Kanjeng Tumenggung berperang? Duduklah. Aku Senopati Udan Tinalang, Banyu Aji. Ketumenggungan ini di bawah Kadipaten Udan Tinalang. Dan Kadipaten Udan Tinalang itu sendiri termasuk wilayah Kerajaan Parangkur Bajo. Maaf, Kanjeng Tumenggung. Dengan negara mana Parangkur Bajo berperang? Dengan musuh lama. Yang sebenarnya masih saudaraku sendiri, Marangsa Brahman, yang senopati perangnya adalah Tumenggung Gagak Seto, saudaraku sendiri, adikku sendiri. Tidak mungkinkah Marangsa Brahman dan Parangkur Bajo berdamai, Gusti? Sudah tidak mungkin lagi. Kami tidak mungkin lagi berdamai. Banyu Aji, iya kan Tumenggung, tolonglah aku. Bantulah aku membuka gelar perang. Karena gelar perangku selalu dapat dibaca oleh Gagak Seto adikku. Saya tidak mengerti. Kenapa Kanjeng Tumenggung mempercayai saya sebagai pendamping? Kamu boleh bernama Banyu Aji dan menyembunyikan kelebihanmu itu, Banyu Aji. Tapi berperang bersamamu, aku akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah aku dapatkan selama ini. Maka dari itu, dampingilah aku, Banyu Aji. Apa rugi memperoleh dua sekaligus?